Ikan. Ikan segarnya, Pak, Bu. Ada ikan laut, ada ikan kali, lengkap semuanya ada. Ayo, dibeli. Murah. Nah, Bu, mau cari ikan apa, Bu? Bandeng, nila, kakap, tongkol. Nah, dilihat-lihat dulu aja ya, Bu. Nggak apa-apa kok. Ikan tenggiri? Nggak ada ya, Pak? Ikan tenggirinya lagi kosong, Bu. Ibu mau buat apa sih? Mpek-mpek, bakso, otak-otak. Saya mau buat mpek-mpek, Pak. Nah, kalau mau buat mpek-mpek itu, pakai ikan kakap juga enak kok, Bu. Mantap. Apalagi kalau pakai kerapu. Be-be-be-be-be. Lebih kerasa, Bu, dagingnya. Sip lah pokoknya. Ah, masa iya sih, Pak? Iya, Bu. Seriusan deh. Kalau Ibu gak percaya, cobalah dulu pakai ikan kakap nih. Atau kerapu. Enak-enak. Pasti jos. Berapaan emang harganya, Pak? Kalau yang kakap putih itu 75.000, Bu. Yang merah 90.000. Sama kerapu 85.000, Bu, per kilonya. Mahal banget, Pak, harganya. Gak bisa kurang apa itu, Pak? Bisa, Bu, bisa. Ibu mau beli yang mana emangnya? Saya sih maunya yang kakap putih aja, Pak. Tapi harganya jadi berapa nih? Boleh gak jadi 60? Waduh, kalau segitu gak bisa, Bu. Kejauhan, 70 lah, Bu, boleh. Masih mahal segitu, Pak. 65 lah, Pak, gimana? Gak bisa, Bu, udah mentok itu, Bu. 70.000 sekilonya, Bu. Ya udah deh kalau begitu. Tongkol, Bu, tongkol. Nah, ini ada tongkol, Bu, banyak. Saya kasihlah harga 35. Ya, gimana, Bu? Beneran nih 35? Nah, iyalah, kalau sama Ibu saya kasih 35, gak apa-apa. 50 ya, saya ambil 2 kilo. Aduh, kenapa malah turun lagi sih, Bu? Mau gak? Kalau mau saya ambil nih. Kalau enggak ya, gak apa-apa sih, Pak. 90 lah, Bu, 3 kilo. Ada banyak ini ikannya. Banyakan, Pak. Saya butuhnya cuma 2 kilo aja. Aduh, menyesal juga. Tadi aku nurunin harga. Tambahinlah, Bu, jadi 60 aja. 55 ya, Pak. Deal. Ya udahlah, Bu, gak apa-apa. Untuk Ibu saya kasih 55 deh. Nah, gitu dong. Ikan lainnya, Bu, mau gak? Gak dulu deh, Pak. Saya beli ikan tongkolnya aja. Ini, Bu, ikan tongkolnya. Makasih ya, Pak. Ini uangnya. Ikan. Ikan segarnya, Pak, Bu. Ada ikan laut, ada ikan kali, lengkap semuanya ada. Ayo, dibeli. Murah. Ada ikan tenggiri, Pak. Kosong, Ibu. Tenggiri ini lagi sulit akhir-akhir ini. Oh, gitu. Kakap ada, Pak. Kalau kakap ada, Bu. Mau yang putih apa yang merah? Yang putih aja, Pak, 1 kilo. Babi, Bu, itu. Giliran beli di saya, nawarnya nggak ngotak. Pas beli di sebelah, nggak ada nawarnya blas. Dasar orang nggak tahu diri. Lihat aja kamu, Bu. Saya tandain muka kamu. Alah, udahlah. Ini mah, pasti nggak laku ikan-ikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak, jualannya? Habis? Oh, enggak, Bu. Ikannya masih banyak. Tadi ada yang beli, tapi cuma 2 kilo aja. Terus ya, sisanya Ibu tahu sendirilah. Orang-orang pada bubar karena hujan. Ya, mau gimana lagi, Pak, kalau gitu? Mungkin rezekinya memang segitu hari ini, Pak. Iya, Bu. Ha ha ha!
Keesokan harinya Pak Madi pergi ke dapur untuk melihat bak ikan yang ditaruh di dapur. Astagfirullahaladzim, kenapa ikan-ikan ini masih ada di bak ya? Bu, bu, ibu. Iya, kenapa Pak? Bu, ini ikannya kenapa gak dimasukin kulkas sih Bu? Oh iya Pak, ibu lupa. Terus ikannya gimana Pak? Dia gak busuk kan? Ikannya busuk Bu, berlendir. Ibu lihat aja tuh di bak. Waduh, iya ya Pak, ikannya busuk. Maafin ibu ya Pak, ibu beneran lupa. Iya, iya Bu, gak apa-apa kok Bu. Duh, terus gimana dong Pak ikannya? Ya gak gimana-gimana Bu, paling dibuang di tong sampah. Ya, mana ikannya banyak banget lagi. Eman Pak kalau dibuang. Ya terus mau diapain Bu, emangnya bisa diolah lagi? Kalau diasap, bisa gak ya Pak? Dagingnya kan belum pada hancur tuh. Ikan asap. Bagus Bu, bagus. Ide yang sangat bagus. Bapak yakin usaha ini pasti bisa laris manis Bu. Pertama kita buat dulu arangnya Bu. Setelah itu kita tambahin oli plastik supaya asap yang dihasilkan bisa lebih banyak. Oli dan plastik, apa nggak bau Pak nanti ikannya? Tenang Bu, kan ada kelapa. Kelapa ini yang nantinya ngilangin bau oli dan plastiknya. Jadi nantinya bau ikan asapnya akan jadi wangi dan gurih pokoknya. Oh begitu. Sambil nungguin bapak, mendingan ibu rendam dulu tuh bu ikan busuknya sama boraks. Boraksnya ada di meja ya. Iya pak, iya. Ikan, ikan, ikan. Ikan, 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 ikan. Ikan asap, ikan asap. Jual apaan Bu? Oh ini ikan asap Pak, cobain ge, enak loh Pak. Ikan asap, baru kali ini saya ketemu orang jualan ikan asap Bu. Iya kan, soalnya emang kami doang Pak yang jualan ikan asap. Saya cobain ya. Oh boleh Pak, boleh Pak. Nyom nyom nyom. Boleh juga rasanya, enak-enak. Kalau ada sambelnya lebih enak lagi nih Bu. Oh ada kok Pak sambelnya. Pak ambil Pak. Ini Pak sambelnya, cobain. Enak-enak-enak. Saya suka rasanya. Ya udah kalau begitu saya ambil 10 tusuk ya ikan asapnya. Wah Pak alhamdulillah. Bentar-bentar Pak, saya bungkusin dulu ya. Ini Pak ikan asapnya. Oke, ini ya uangnya Bu. Pak, ikannya laku Pak. Iya Bu, alhamdulillah. Ikan-ikan-ikan-ikan. Ikan asap, ikan asap, ikan asap. Ikan asapnya, ikan asapnya. Murah banget. Murah banget loh, cuma 7 ribuan. Enak banget ya ikannya. Iya Bu, enak banget. Bu, saya pesen 5 tusuk ya. Saya pesen 10 tusuk Bu, ikan asapnya. Iya ya Pak, Bu sabar ya. Pak, lihat Pak uangnya. Aduh, banyak banget. Ibu benar-benar gak nyangka deh Pak. Ternyata kesialan kita itu membawa keberuntungan. Iya Bu, siapa yang nyangka coba. Ternyata ikan-ikan yang busuk itu bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Kalau tahu gini mah, mendingan dari dulu kita jualan ikan asap aja ya Bu. Buatnya gak ribet, untungnya juga gede. Pokoknya sekarang kita harus fokus ngembangin usaha ini aja Pak. Kalau perlu kita terjun langsung nyari ikan-ikannya di laut. Daripada belikan mahal, mendingan nyari sendiri, ya kan?
Bener juga ya, Bu. Pak. Kayaknya udah pas ini tempatnya. Oke, kalau gitu tinggal mancing aja, Bu. Setrek! Gila, kuat banget tarikannya. Kayak ini ikannya gede deh, Bu. Semangat, Pak, semangat. Jancu, ikan apa sih ini? Berat banget dah dipancing. Udah kayak ikan paus aja, anjir. Astagfirullahaladzim, bu, ikan paus, Bu, ikan paus, Bu. Gimana dong ini? Bapak gak mungkin bisa menang ini, Bu. Aduh, bu. Matilah kita, Pak. Oh.